sore ini sekarang lagi nge-vlog di Taman Selatan sih guys. Nah ini aku lagi hunting bersama guys, hunting amal bersama teman-teman fotografer area Kediri guys. Nah ini guys Taman Selatan nya. Oke guys. Halo Pak J. Dia tuh. Pokok wes ana SMS kena nih. Wes alhamdulillah pokok. Alhamdulillah. Ngapain lo? Ngapain? Kok jahat? Ora melok ya ada pentol ya. Pentol ning anu ya. Di mudi motor. Kok wong jahat motor ya. Oh. Makro iki. Koe stritane. Iki makro kabeh. Thank you.
Duh, ini kepencet sih. Sampai pirang 3 sebenarnya. Oke, Mas. Oke, Mas ya. Dari baterainya enggak pas suwi, paling sak jam wis mati ya. Khusus wong tuwek sing arep ayo-ayo. Eh melok di. Wah, oh, halo bro. Ya. Ya kabar iki. Kabar mending ya. Ya kabar. Mas to. Oh, enek BK. Iki enek BK langsung biar. Biar mari. Bil, mundur. Iki ta, Bil? Mbak, dipoto Caca, Mbak arep enggak? Jelas apa aja jenenge, Ja? Kenalan dhewe. Oh, Ja. Jenenge wis ora kenal. Ya. Wis kalem. Asmane sinten, Mbak? Iya. Jamblok-jamblok. Ayo ngono, buka ciri-ciri sekolah utap. Ya, ayo turun. Ya, ayo turun. Mbak, calon tanda rene, mbak malah. Kakak ulur rene, kakak-kakak. Jadi rapetaknya, kakak. Semangat tuh sih, ibu ya. Kalau mau cek aku, lupa doa aku. Pokoknya panas. Eh, sering mau video. Jarang, ini kuri kita. Gak apa ya tenar, ini gajal ya. Tomorrow
guys. Nah, ini adalah suasana pada waktu hunting amal sore ini, guys. Nah, di sini terlihat ada model satu duduk di atas sepeda motor yang sebagai propertinya, guys. Nah, di sini para fotografer sudah pada posisi masing-masing. Nah, seperti Mas yang pakai kaos biru ini sedang membidik titik fokus modelnya yang ada di depan. Nah, seperti itu, guys. Nah, beginilah suasananya, guys. Keceriaan, keakraban, hunting amal sore ini di Taman Sekartaji Kediri, guys. Nah, ini model yang lainnya, guys. Teknik dan pemotretannya sama, guys. Jadi setiap fotografer mempunyai teknik dan keahlian masing-masing, guys, supaya mendapatkan angel foto yang sangat bagus, guys. Oke, selanjutnya saya akan memfokuskan pada mbak modelnya, guys. Nah, ini modelnya, guys. Oke, selanjutnya saya akan pindah ke spot yang lain, guys. Nah, ini dia spot yang lainnya, guys. Nah, ini fotografernya menggunakan lensa tele, guys. Jadi ini ada kelas lensa tele, guys. Jadi ada spot lensa tele, spot lensa wide, spot lensa fix, dan sebagainya, guys. Jadi ada kategori kelasnya, guys. Jadi tidak campur, guys. Nah, di sini tampak matahari sore sangat-sangat kelihatan, guys, yang menyinari modelnya, guys. Nah, ini cahaya matahari sore sangat-sangat membantu untuk mendapatkan angel foto yang bagus, guys. Nah, oke, nah ini Mas Daniel, guys. Guys, inilah posisinya Mas Daniel, guys. Guys, ini adalah gaya fotonya Mas Daniel, guys. Oke, demikian, guys. Selanjutnya kita pindah spot, guys. Nah, ini spot di angel yang beda, guys. Nah, di sini ada yang menggunakan flash eksternal, guys, seperti yang terlihat di video ini, guys. Nah, ini adalah flash eksternal, guys. Ini bukan corong open, loh, guys, tapi flash eksternal. Nah, di sini semua fotografer pada serius, guys, mengambil foto angelnya masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, itu, guys. Situ tampak sekali semua fotografernya, guys. Nah, itu baju merah itu Mas Reza, guys. Itu sedang serius sekali, guys. Halo, guys. Sekarang ini suasana hunting amal di Taman Sekartaji Kediri, guys. Nah, seperti ini. Nah, ini, guys. Seperti itu. Nah, di belakang saya itu adalah teman-teman fotografer Kediri, guys. Nah, itu mereka sudah kumpul, guys. Sana. Nah, saya nunggu di sini aja, guys. Nah, itu, guys. Nah, ini sama istri saya, guys. Jalan-jalan sambil hunting amal, sambil ngomong anak, guys. Nah, ini. Sambil ngomong anak, guys. Video, bro. Nah, ini. Nah, itu, guys. Di belakang lokasinya foto, guys, di belakang aku, guys. Nah, itu dia, guys, modelnya di belakang tuh, guys.
Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku tentang hunting amal bersama teman-teman fotografer Kediri. Jangan lupa komen, like, share, dan tekan kotak merah subscribe ya guys. Terima kasih.